Ya, ketemu lagi di JO Vlog. Kali ini kita ada di rumah sakit. Kita akan jenguk Bung Ferry yang lagi sakit. Terus ikuti terus perjalanan kita. Kalau misalnya kameranya bisa boleh masuk dan bisa boleh merekam, kita akan coba ngobrol-ngobrol sama Bung Ferry. CT scan, ya udah gue CT scan biar lebih jelas kan. Pas udah CT scan, datang lagi dokter Hendy, Rabu pagi, bilang, ada masalah, bagus semua. Coba bapak foto deh, ini mana, pundak leher, kan gue terus ribut pusing, sering sakit sini-sini. Coba foto, sorenya dokter Hendy datang lagi. Dari dokter radiologi masih tahu ada batu 2 mm di ginjal. Anehnya biasanya kalau ada batu itu akan gores kemana-mana, kencing berubah jadi warna merah. Ini kok kencing gua bening, jadi nggak ada pembekakan gitu. Bapak nggak demam, demamnya kan baru tadi. Akhirnya dikasih obat ini, cuma dari dokter Hendy urologi bilang kalau dari saya sih udah boleh pulang, kan dikasih alternatif batu. Kalau ternyata ada batu pak, saya kasih alternatif 3, mau metode selang dimasukin ke kemaluan, metode tembak atau pakai hancurin. Gue bilang tembak deh dok, mumpung sumur gini udah nggak ada yang mau nembak. Kalau dokter Muji Yohe, gue minta metode desa. Terlalu capek karena banyak orang, banyak tamu. Tadi udah mulai ngantuk kan, dikasih obat tidur. Makanya dikasih obat tidur tepat. Tapi anehnya begitu nonton bersihnya gak ada ngantuk gitu. Makanya saya agak keluhin sih sebenarnya. Harus ini jangan bersihnya dulu nih ke sini gitu. Biar gue bisa istirahat maksimal gitu. Rugi gue. Ada pertandingan Persija nonton. Terima kasih untuk doanya, terima kasih untuk supportnya. Saat ini kondisi Bung udah semakin membaik. Tapi memang ada hasil diagnosa ada batu sebesar 2 mm di ginjal. Sementara ini masih minum obat, infus masih jalan, tapi udah jauh lebih baik. Mohon doanya terus, terima kasih buat doa dan supportnya. Jaman ya. Buat Bung Ferry, besar harapan kita untuk cepat sembuh, cepat beraktivitas seperti sedia kala, diangkat penyakitnya, biar bisa terus memotivasi kami cepat sembuh dulu. Bung Ferry, semoga cepat sembuh biar bisa beraktivitas lagi seperti biasa, terus bisa kumpul-kumpul lagi sama Persija, sama Dejek, dan
aktif lagi di sosmed. Udah itu aja. Buat Bu Ferry, semoga cepat sembuh. Assalamualaikum, Bung. Alhamdulillah, saya dan teman-teman sudah menjenguk Bung Ferry. Kondisinya sudah membaik, tapi tetap kita doakan mudah-mudahan Bung Ferry diberikan kesehatan secepatnya, bisa kembali kepada kita. Mari kita doakan Bung Ferry, mudah-mudahan cepat sembuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli taubah ta'ala. اللهم اشفي مرضانا واشفي مرضى ربنا توفيق عند شكري المسمى ببوخاري شفاء عاجلا لا يغادر سقم ولا الم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين. Makasih Bung, cepat sembuh. Sudah selesai kita jenguk Bung. Tadi juga udah cerita kronologis kesehatannya gimana, penyakitnya gimana, dan udah agak membaik dan semakin membaik. Kita sama-sama terus doain semoga cepat benar-benar pulih, cepat sembuh Bung Ferry.